Halo pengamat militer Indonesia, kembali lagi bersama catatan buruh 89. Di video kali ini admin akan bahas tentang bomber Rusia Tu-95 yang mampu kunci target 5.000 km. Seperti apa? Mari simak ulasannya di sini. Dengan dipersenjatai rudal H-101, H-102 yang jarak jangkau efektif sampai 5.000 km dan daya tahan penerbangan hampir 9 jam, pesawat pembom Rusia Tu-95 secara hipotesis dapat meluncurkan serangan rudal ke Eropa dan Amerika tanpa harus meninggalkan wilayah udara Rusia. Modernisasi serius dari komponen penerbangan strategis Rusia tengah berlangsung sebagai bagian dari sistem tritunggal pencegahan nuklir, mencakup rudal nuklir berbasis darat, kapal selam bersenjata rudal nuklir, dan pesawat strategis dengan bom dan rudal nuklir. Salah satu peran yang sangat penting dalam sistem ini dimainkan oleh pesawat pengebom strategis Tu-95, yang mendapatkan modernisasi serius untuk tipe MS dan MSM. Pemodernan ini tidak hanya akan sangat memperluas kemampuan tempur pesawat pengebom itu, tetapi juga memperpanjang masa pemanfaatannya. Tidak seperti pesawat supersonik Tu-160, yang membawa persenjataannya yang mematikan di lambungnya, Tu-95 meletakkannya di bagian sayap. Tu-95 dipersenjatai dengan 8 rudal H-101, H-102, yang merupakan rudal jelajah klasik dengan kecepatan terbang yang diizinkan. Jangkauan maksimum rudal ini adalah 5.000 km, tetapi untuk mencapainya, daya tahan penerbangannya yang hampir 9 jam harus ditambah, sebagaimana yang dilaporkan oleh Mar Online. Dengan demikian, beruang ini, sebagaimana NATO menjuluki Tu-95, secara hipotesis dapat meluncurkan serangan rudal ke Eropa dan sebagian besar wilayah Amerika Serikat tanpa harus meninggalkan wilayah udara Rusia. Berkat karakteristik teknis dan taktis yang benar-benar luar biasa dari rudal-rudal yang mempersenjatainya, pesawat pengebom Rusia itu akan menjadi pesawat berdampak global. H-101 dan H-102 adalah rudal jelajah udara ke udara yang dirancang oleh Biro Desain Raduga untuk menggantikan rudal H-55 Soviet. Proyek pengembangan rudal ini dimulai pada 1990-an dan diuji pertama kali pada 1998, sebelum akhirnya menjalani produksi batch 4 tahun kemudian. Namun, rudal itu baru bergabung dengan tentara Rusia pada 2012. H-101 dilengkapi dengan hulu ledak fraksional TNT 400 kg konvensional, sementara H-102 mampu membawa hulu ledak termonuklir 0,251,0 megaton. Selama penerbangan, rudal-rudal ini sangat sulit dideteksi karena bergerak pada elevasi yang sangat rendah dan memiliki bodi dari material komposit dengan pantulan yang lebih sedikit. Dengan dipandu sistem navigasi yang sangat canggih, rudal-rudal itu menjadi senjata yang sangat akurat. Portal dari militer Inggris Janes menyebutkan bahwa rudal H-101 konvensional dapat menyimpang hingga 20 meter, sedangkan rudal nuklir H-102 100 meter, sebagaimana dikutip oleh Mar Online. Kedua penyimpangan itu termasuk kecil, mengingat kekuatan hulu ledak yang dibawanya. Artikel asli diambil dari laman Rusia Beyond dengan judul Dimodernisasi, Tu-95 kini bisa sasar target di Eropa dan Amerika dari Rusia. Nah, itulah ulasan yang bisa catatan buruh 89 berikan. Jika menurut kalian bermanfaat, silahkan like, komen, share dan subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian jadi orang pertama yang tahu update berita terbaru lainnya dari kami. Terima kasih.